kita berkunjung ke Kampung Ramah Lingkungan atau Kampung Tangguh Lodaya yang posisinya ada di RW 8. Nah, ini adalah kegiatan hidroponik ya, Mas Eko? Ya, betul, Pak. Nah, ini apa aja nih yang atas? Ini masih atas, Pak. Lagi semai. Oh, iya. Bayam dan kangkung. Kangkung ya. Hmm. Jalan yuk. Dalam proses. Proses. Ini persemaian di atas. Iya, iya. Ya, ya. Dari atas sama bawah sama nanti? Beda-beda atas baris, beda itu beda. Oh, beda ya? Ya. Oke, siap. Yuk, kita kesana yuk. Siap. Kalau ini berarti budidaya ikan nila merah. Ikan nila merah, ya. Kira-kira nanti akan dipanen berapa banyak nih? Bisa sampai 10.000 ekor. Kurang lebih 10.000 ekor ya? Iya, bisa. Ini adalah salah satu ketahanan pangan budidaya ikan nila merah. Salah satu unggulan dari Kampung Tangguh yang ada di RW 8. Gunung Putri, wilayah gunung atas. Mantap, guys. Kira-kira nanti mau dipanen itu sekitar bulan apa tuh? Nah, bulan dari Juli, Agustus, bulan September. Sekitar September. Itu nanti kira-kira sekilo udah berapa ekor? Tentu, Pak. 4, 5. Oh, udah sekitar 4, 5 ya. Berarti kurang lebih umurnya dia itu pada saat panen udah seperti kayak budidaya lele ya? Iya. Kalau untuk harga kira-kira gimana per kilo? Nanti kalau pas waktu udah panen itu. Untuk harga per kilo sekarang itu di pasar aja udah Rp 30.000, Pak. Tapi lebih mahal ini daripada lele ya? Iya, benar. Tapi kira-kira nanti babi mah bisa mancing atuh? Bisa dikondisikan, Pak. Aduh, mantep gitu. Nanti kalau sewaktu-waktu itu kan butuh mancing, alhamdulillah. Cocok sama ngopi. Ngopi ya, dulu kita, kita ya kan? Ngopi. Ngopi dulu, mantap. Luar biasa. Udara sejuk di gunung, sambil ngopi. Kolam. Depan kolam. Indah banget.